SMP Alma Sumardiah pada awalnya didirikan atas dasar kepedulian para pendiri Yayasan Alma Sumardiah terhadap masyarakat Desa Galudra, Kecamatan Cugenang. Pada waktu itu, pihak pendiri banyak sekali melihat siswa usia sekolah SMP tidak melanjutkan pendidikan ke SMP. Oleh karena itu, berdirilah SMP Alma Sumardiah dengan segala keterbatasannya. Banyak sekali kekurangannya selama dalam perjalanan berdirinya SMP ini, salah satunya di bidang akses informasi dan digitalisasi sekolah. Alhamdulillah saat ini SMP Alma Sumardiah terpilih sebagai sekolah penggerak. Dan ini menjadi penyemangat buat kami, sehingga guru-guru kami mendapatkan berbagai macam pelatihan dalam bentuk diklat, workshop, dan sebagainya. Setelah mengikuti kegiatan sekolah penggerak ini, alhamdulillah kami merasa ada perubahan yang lebih baik lagi. Hal ini salah satunya terlihat dalam perubahan digitalisasi sekolah. Setelah mengikuti kegiatan program sekolah, kami membentuk tim IT khusus untuk meningkatkan digitalisasi sekolah, membuat website sekolah, memanfaatkan media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Hal ini bisa digunakan untuk siswa sebagai media pembelajaran. Baik itu nanti digunakan sebagai pembelajaran daring ataupun pembelajaran luring. Melalui program sekolah penggerak ini, kami berupaya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang berpihak pada murid, pembelajaran yang berpusat pada murid, mengimplementasikan proyek profil pelajar Pancasila, melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, mengadakan program Roots Indonesia, yaitu program anti perundungan, kemudian menciptakan sekolah yang menyenangkan. Dengan ikut sertanya kami ke dalam program sekolah penggerak, kami berharap bisa mendorong siswa-siswi dan semua komponen sekolah untuk lebih melek informasi, melek teknologi, tidak hanya jadi pasar dunia digital, tapi ikut berperan dan berkontribusi tentunya dalam hal yang positif. Kemudian atas akses informasi dan digitalisasi sekolah bertujuan untuk menciptakan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan bisa terwujud.